Selamat datang kembali di episode ketiga dan juga episode terakhir tentang Pulau Bungin, pulau yang dinobatkan sebagai pulau terpadat di dunia. Di episode kali ini, aku akan membahas banyak hal, mulai dari tradisi masyarakat di sini, permasalahan sampah plastik di pulau terpadat ini, dan juga melakukan give back bagi warga Pulau Bungin dalam gerakan Sayang Bumi. Hari ini adalah hari keberuntunganku, karena hari ini secara kebetulan aku melihat tradisi unik di Pulau Bungin, yaitu acara lamaran. Yang kalian lihat di sini adalah kumpulan sanak saudara dari pihak pria yang berjalan menuju ke rumah sang mempelai wanita yang nantinya akan dilamar. Dikarenakan Pulau Bungin ini semua warganya kenal satu dengan yang lainnya atau ada ikatan kekeluargaan, makanya setiap ada acara di pulau ini secara otomatis akan mengundang dan melibatkan seluruh warga di Pulau Bungin ini. Jadi tuh ini rumah yang lagi mau nikahan hari ini, pengantinnya lagi di atas. Dan uniknya itu mereka langsung bawa semua barang-barang yang nantinya dibutuhkan ya untuk berumah tangga. Contohnya kasurnya seperti ini. Terus juga ada bawa beras. Ini sih seperti tradisi ya kalau mereka tuh siap untuk menikah. Dibawa kasur gotong royong gitu guys, keren. Rumah panggung pun dihiasi semeriah dan secantik mungkin dengan unsur budaya suku Bajo. Sudah. Kita mau lihat aja. Enggak, mari lihat. Jadi setiap tamu yang datang akan dapat bungkusan seperti ini. Jadi harus diambil katanya supaya yang nikahan itu berbahagia. Amin. Langgeng selama-lamanya ya. Amin. Kita doakan. Jadi kalau satu orang yang nikah sekampung yang datang enggak? Kampung yang datang semua. 3.500 orang. Berikutnya, mari kita bahas tentang warga Pulau Bungin yang terkenal mandiri serta serba bisa. Di video sebelumnya, aku sudah pernah bahas bahwa mayoritas warga di sini adalah nelayan. Tapi tidak hanya itu. Warga di Pulau Bungin ini terkenal serba bisa atau memiliki beberapa skill selain menjadi nelayan. Contohnya bapak yang satu ini yang memiliki kerjaan sampingan sebagai pandai besi. Ada juga yang jago dalam permasalahan permesinan. Pertukangan. Hingga pembuatan kapal nelayan. Warga di Pulau Bungin ini sudah terbiasa hidup mandiri sejak dulu kala. Boleh dibilang warga di sini selalu memiliki solusi dalam setiap kebutuhan hingga permasalahan. Dikarenakan dulunya sebelum ada akses jalan, Pulau Bungin ini hanyalah pulau yang terpelosok dan susah diakses dari luar. Tapi ada sebuah masalah yang sulit diatasi oleh warga di pulau terpadat di dunia ini, yaitu permasalahan sampah, terutama sampah plastik. Warga di sini belum terbiasa dengan permasalahan modern seperti ini. Tapi di balik itu ada juga warga di Pulau Bungin yang mencoba kreatif
dan mencari solusi untuk permasalahan modern ini. Contohnya Pak Zikir ini, yang mendaur ulang sampah-sampah plastik yang ada di Pulau Bungin ini dan menjadikannya pot bunga hingga material rumah. Jadi eco brick gitu ya? Iya. Wah, udah jadi eco brick, nanti digunain buat apa nih Pak? Bisa jadi meja, bisa jadi kursi. Oh, jadi pondasi-pondasi iya, gitu ya? Betul. Wah, hebat. Kepedulian Pak Zikir ini tentu saja sangat bagus dan positif buat masa depan Pulau Bungin. Tapi tetap saja harus dibutuhkan juga support dan kepedulian dari warga lainnya di Pulau Bungin. Menurutku warga di sini pun mau hidup bebas dari sampah plastik. Cuma permasalahannya adalah butuh waktu untuk membiasakan diri terhadap hal baru, permasalahan baru, dan juga kebiasaan baru. Oleh karena itu, aku pun terdorong untuk ikut berkontribusi dalam permasalahan sampah plastik di pulau ini. Dibantu Pak Musa, aku pun mengumpulkan anak-anak di Pulau Bungin untuk sharing tentang bahaya sampah plastik terhadap lingkungan. Karena anak-anak di Pulau Bungin ini nantinya yang akan menentukan masa depan di pulau terpadat di dunia ini. Dan juga ada baiknya anak-anak di sini mendapatkan pengetahuan tentang bahaya sampah plastik di usia sedini mungkin. Halo semua, perkenalkan dulu, nama saya Ricky, saya dari Bali. Jadi saya seorang dokumenter, bikin-bikin video keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini kalian tahu nggak kalau Pulau Bungin itu pulau terpadat di dunia? Tahu? Tahu ya, udah terkenal ya. Yang sering terjadi di tempat yang padat tuh yang sering terjadi apa? Ayo contohnya, kebakaran, bener. Siapa namanya nih? Kalau yang jawab bener nanti dapat hadiah. Gempa bumi, ayo apa lagi? Sampah, benar kan? Ya. Karena banyak penduduknya, pasti banyak sampahnya, benar? Nah, kita akan belajar dikit tentang sampah. Ini sampah apa? Botol plastik ya, banyak ya, lihat kan? Ini tuh butuh waktu sekitar 50 sampai 100 tahun untuk hilang. Nah, walaupun hilang dari mata, tapi tetap aja dia menjadi sampah plastik mikro yang kecil banget. Jadi tetap akan ada di lautan, di air minum kita, ataupun di tanah. Jadi kalau misalnya tanam pohon, pohonnya nggak bagus karena masih ada plastiknya dalam bentuk kecil nggak kelihatan. Itu pun butuh waktu ratusan tahun. Adik-adik, misalkan adik-adik beli minuman kan? Kalau kita buang ke laut, boleh nggak? Nggak. Nah, jangan. Kalau kita buang ke tanah, boleh? Nggak boleh, nggak. Buang ke tong sampah. Bener! Ini hebat. Siapa namanya? Boy. Boy. Dapat hadiah, Boy. Setelah itu, aku pun mengajak anak-anak di sini untuk menyayangi bumi dengan cara memungut sampah plastik yang ada di Pulau Bungin ini. Dan mereka ternyata sangat antusias. Mau nggak kita memungut sampah bareng-bareng kalau begitu? Mau! Yes! Nanti kita memungut sampah bareng ya. Tas, tas dulu. Tas. Yeay, kita memungut sampah. Oh ya. Di video ini, aku juga berkolaborasi dalam gerakan Sayang Bumi yang didukung oleh Acer. Karena Acer baru saja meluncurkan laptop ramah lingkungan mereka, yaitu Acer Aspire Vero National Geographic Edition, yang mana laptop ini sebagian terbuat dari limbah sampah plastik yang sudah diolah. Tidak hanya ramah lingkungan, laptop ini juga sangat hemat konsumsi daya dengan software bawaan VeroSense yang mampu menghemat konsumsi daya dengan 4 mode. Dan juga laptop ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama karena RAM dan storage-nya bisa di-upgrade sesuai kebutuhan. Serta laptop ini menggunakan prosesor Intercore i5/1155G7. Menurutku, laptop Acer Aspire Vero National Geographic Edition ini adalah a PC for better future. Setelah itu, kami pun memungut sampah plastik yang ada di sekitar Pulau Bungin. Anak-anak di sini pun terlihat sangat senang membersihkan rumah mereka, lingkungan mereka, dan juga pulau mereka.
gitu guys. Bersih ini jadi indah banget pemandangannya kan. Jujur, aku juga sangat senang mengambil bagian dalam gerakan Sayang Bumi yang didukung oleh Acer ini. Kegiatan bersih-bersih seperti ini mengingatkan kita untuk kembali menjaga lingkungan agar bisa menikmati keindahan alam untuk waktu yang lama. Setelah itu, aku dan gerakan Sayang Bumi yang didukung oleh Acer ini pun melakukan give back buat anak-anak di Pulau Bungin dengan membagikan peralatan sekolah. Sekian video kali ini, serta perjalananku di Pulau Bungin, pulau yang dinobatkan sebagai pulau terpadat di dunia ini. Aku Rick Esenti, sampai ketemu kembali di video dokumenter lainnya.